Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan mencoba membuat pakan entok dari sisa-sisa jambu air yang busuk. Dan mari langsung saja kita melihat bagaimana cara membuatnya. Pemirsa, ini adalah jambu busuk. Daripada ini tidak bisa dimanfaatkan, mari kita manfaatkan sebagai pakan entok. Caranya, jambu ini kita cacah menggunakan pisau seperti ini hingga sekiranya jambu ini bisa dimakan oleh paruh entok. Jadi entok itu pemakan segala makanan. Setelah dirasa jambu ini tercacah kecil-kecil seperti ini, selanjutnya kita langsung berikan saja kepada entok yang sudah siap sedia menunggu hasil cacahan jambu ini, pemirsa. Jadi daripada jambu ini terbuang sia-sia, lebih baiknya kita manfaatkan sebagai bahan pakan alternatif yang diberikan kepada entok-entok kita. Ini pemirsa, ini kadang entok habis kehujanan, agak cerindil. Kita lihat pemberian pakan. Pemirsa bisa lihat sendiri, entok sangat suka dengan jambu air ini. Dia makan sangat lahap. Bisa pemirsa lihat sendiri. Mari kita coba sekali lagi. Kita berikan pemirsa. Jadi entok sangat menyukai jambu yang telah kita cacah ini. Sudah besar-besar entoknya. Pemirsa bisa ditiru, soalnya entok ini pemakan segalanya. Bagaimana? Sangat suka.